Muncul petisi yang meminta membatalkan sertifikat kartu vaksinasi COVID-19 sebagai syarat administrasi. Akun yang dibuat atas nama Liz Sinatra di situs change.org, tujuannya agar Presiden Joko Widodo meninjau terkait kebijakan ini. Sebab, sertifikat vaksin tersebut dijadikan suatu syarat untuk seseorang memasuki area mal atau melakukan perjalanan. Dalam petisi tersebut, dijelaskan jika aturan ini tetap diberlakukan, bagaimana dengan orang yang tidak memenuhi syarat vaksin, namun mereka tetap ingin melakukan vaksin karena kebijakan tersebut. Dan isi petisi tersebut memohon kebijakan Bapak Presiden untuk meninjau terkait kebijakan sertifikat vaksin syarat untuk administrasi.